Itu sih sebenarnya kan apa ya namanya? Itu sih sebenarnya semata-mata itu kan prestasi, ya kan? Tanpa ada maksud jadi bersaing atau apa gitu kan, nggak ada. Cuma mungkin ya semuanya kan usaha tidak mengkhianati hasil, ya kan? Itu kita karena aku sendiri kan, Neng sendiri kan nggak pernah mau bukannya tidak menghormati atau apa, cuma saya ingin menjadi diri saya sendiri gitu loh. Ini adalah satu pencapaian buat saya, membuktikan bahwa oh iya aku bisa gitu. Di selebihnya itu chart itu aku di atasnya Umi atau gimana ya, ya kita nggak tahu ya, kita jalanin aja gitu kan. Di sana kan juga maksudnya bukan berarti kenapa-kenapa gitu. Ya, jadi begini ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Artinya eksistensinya Neng Wirda ini kan sudah jelas ya, tanpa embel-embelnya Neng Wirda bisa eksis dan bisa ada prestasi. Alhamdulillah kita syukuri ya, walaupun artinya Umi Elvi sekarang ini artinya mungkin ya di urutan keberapa ya, kita paham ya, mungkin 10 ya kalau nggak salah ya, dapat report dari sana Neng Wirda urut yang pertama ya, sudah 2 minggu ya di... artinya Neng Wirda nomor urut ke-1, Umi Elvin nomor urut 10 ya di chart tersebut. Seharusnya artinya dari pihak keluarga mungkin Umi sendiri ya, kita harus bersyukur semuanya. Adalah ya regenerasinya Umi, ya kan, harusnya senang dong, namanya orang tua kandung kan. Mungkin itu. di dalam hatinya senang kan? Cuma nggak bisa karena ada sesuatu dan mempertimbangkan mungkin takutnya nanti gini gitu, jadi dia pendam sendiri. Tapi sih aku kan juga ibu, pasti biar gimana pun. Ya, dan juga kan ada arsa selain yang banyak juga kok, nanti kan semuanya berputar ya. Tapi alhamdulillah sudah lebih kurang 2 minggu ini tetap masih bertahan ya. Di salah satu radio juga di Sukabumi, 10 ya. 10 minggu bertahan di nomor 1 di Sukabumi. Alhamdulillah. Ya, kalau di Bandung apa radionya? Cakra. Kalau di Sukabumi, El Mitra FM. Ya, jadi juga kita minta support juga, doa dari Umi ya, biar Neng Wirda juga bisa eksis ya, semua kan karena juga kita bekerja dengan tim secara profesional dan elegan ya. Karena kan kalau masuk ke chart itu adalah apa sih, kalau buat aku adalah apa ya namanya, jadi bikin punya motivasi ya, prestasi gitu lah, prestasi jadi ya. Kita buat menghasilkan karya, oh besok berarti harus yang begini lagi atau lebih dari ini lagi gitu, jadi kita tahu nih kemauan apa namanya ya, ibaratnya kemauan pendengar tuh kayak apa gitu, penikmat musik tuh kayak apa gitu, lagunya bisa diterima nggak di masyarakat. Iya, alhamdulillah semuanya suka ya, paling ya namanya sebuah karya pasti ada pro ada kontra, tapi bukan masalah buat saya.